أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها anta wali yuha wa maulaha summa amma ba'du Ma'asyar hadirin Jama'ah salat subuh Masjid Baitul Rahman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini Kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi sehat walafiat Salawat beriringkan salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada dua pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am surat Al-An'am ayat 46 maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat al-an'am ayat 47, al-an'am ayat 48 dan 49 kalau memang memungkinkan waktu kita sampai al-an'am ayat 50 atau ayat 51. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون معاشر الحاضرين جمع صلاة سبوه مسجد بيت الرحمن يندم اليكن الله سبحانه وتعالى Di dalam surat Al-An'am ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Qul ara'aitakum in atakum 'azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumudz zalimun." Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ai wa antum la tashuru nabihi hatta yatiakum baghtatan wa fajatan ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim maka azab itu acap kali datangnya secara Diam-diam, tidak memberi tanda-tanda sebelumnya, aujahratan atau memang jelas sekali terang-terangan. Jadi azab Allah itu kadang datang memberikan ciri-ciri atau memberikan tanda-tanda bahwa azab akan datang, atau juga bisa. Azab itu turun tanpa ada pemberitahuan melalui tanda-tanda atau ciri-cirinya. Nah ini semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah apabila azab itu turun. Azab itu Allah datangkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yuhlaku zalimun. Siapakah yang akan dihancurkan oleh Allah kecuali hanya mereka yang zalim-zalim saja. Walaupun di dalam ayat lain, Pak, disebutkan bahwa ketika azab turun, yang kena bukan hanya orang yang zalim saja. Yang kena bukan orang-orang yang jahat yang penuh dengan kemaksiatan dan lain sebagainya saja. Tapi orang-orang soleh, orang-orang baik pun bisa jadi terkena efek dari azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang zalim. Tapi kita katakan bahwa orang yang zalim terkena azab, orang yang tidak zalim yang terkena efek, dia ini sebenarnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memasuki atau untuk memasuki areal yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam selanjutnya, Pak. Ketika orang beriman diwafatkan oleh Allah, Allah percepat dia untuk mendapatkan rahmat Allah di alam selanjutnya, di alam barzakhnya, di alam kuburnya, bahkan nanti ketika datang hari kiamat, dan dibangkitkan lagi, diomil mahsyar. Jadi tidak ada ruginya, Pak, bagi orang-orang yang beriman. Mau selamat dari azab, atau terkena efek dari azab, orang yang beriman tetap beruntung. Orang yang beriman tetap beruntung. Yang rugi, kata Allah, hal illal zalimun. Apakah mereka-mereka, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kaum-kaum zolim saja. iya yang dihancurkan kaum-kaum zolim, walaupun yang kena efeknya, orang-orang yang tidak zolim pun terkena, tapi yakinlah mereka mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang terkena efek, Pak, bukan terkena azab, tapi terkena efek dari azab tersebut. Contoh misalnya. Di satu tempat terjadinya kemaksiatan yang masif, kemaksiatan yang merajalela, sudah diingatkan oleh para dai, sudah diingatkan oleh para ustadz, para kiai, para habaib. Tapi dia menolak peringatan tersebut, bahkan semakin keras dia menolaknya. Nah, ketika turun azab kepada mereka. Walaupun di situ ada orang-orang yang masih beriman yang taat segelintir dari golongan mereka, itu secara bisa jadi mereka ini akan terkena efek dari azab tersebut, tapi mereka sekali lagi mendapatkan kenikmatan karena Allah cabut nyawa mereka, karena dalam keimanan maka hidup selanjutnya di alam kubur, di alam barzahnya akan senantiasa dia mendapatkan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya, Pak. Tidak ada ruginya bagi orang-orang yang beriman, walaupun terkena efek dari azab tersebut. Walaupun tidak ada yang kepengen, Pak. Tidak ada yang kepengen. Maka, Bapak Ibu, yang digarisbawahi di ayat-ayat 47 surat Al-An'am ini, adalah azab Allah itu kadang datang secara tiba-tiba, Kadang juga datang memberikan tanda-tanda. Di dalam surat lain, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana seandainya datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu duha. Di waktu pagi, ketika matahari ada, mereka lagi lalai sibuk mencari nafkah, tahu-tahu azab datang, mau belari kemana, tidak ada persiapan. Atau kata Allah, azab itu datang ketika mereka sedang tertidur lelap di tengah malam. Mau berlari kemana? Ketika azab itu datang, sedangkan kita sedang beristirahat, sedang tertidur dengan lelapnya, azab datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kadang kata Allah, datangnya ini jahorotan terang-terangan. Contoh pak, contoh. Contoh kaum Nabi Yunus Alaihissalam, walaupun kaum Nabi Yunus selamat dari azab karena mereka bertobat kepada Allah, tapi awalnya kaum Nabi Yunus tidak mau beriman kepada Nabi Yunus Alaihissalam hingga Nabi Yunus keluar dari mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan awan gelap di atas langit mereka Pak mereka bilang tak pernah atas langit kita segelap ini bisa saja ini karena kita nolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam jadi terang-terangan datang akan datangnya azab tersebut sehingga mereka semuanya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka keluar dari rumah-rumah mereka Bahkan hewan-hewan ternak mereka dikeluarkan dari kandangnya Dikumpulkan di satu lapangan Bertadarru bermunajat mengharap Allah subhanahu wa ta'ala menarik kembali azabnya Allah terima, Allah kabulkan permohonan ampunan dari kaum Nabi Yunus alaihissalam Sehingga Allah angkat azab tersebut tidak terjadi, tidak turun pada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Jadi datangnya terang-terangan, ya, terang-terangan. Bapak Ibu hadirin wal rahimakumullah. Jadi azab ini jelas hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tak beriman, Pak. Adapun orang-orang yang beriman ketika kita lihat dia susah hidupnya maka bisa kita katakan bukan azab tapi ujian Ujian ini untuk meninggikan derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin kita hanya bis, hanya mengucapkan beriman tapi tidak diuji oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kami biarkan saja orang-orang mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka-mereka mereka belum diuji terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala? Artinya, ketika kita sudah mengakui diri kita beriman kepada Allah, maka pastikan ujian itu akan datang kepada kita. Nah, ujian ini bisa ujian yang menyenangkan kita, bisa juga ujian yang membuat kita sedih. ya wa nablukum wal fitnah kata Allah kami akan uji kalian dengan sesuatu yang buruk dan dengan sesuatu yang baik sebagai fitnah dari Allah Subhanahu wa taala ujian dari Allah Subhanahu wa taala Qul ara'aytakum in azabullahi baghtatan aw jahratan hal Tidakkah engkau melihat apabila azab Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada kalian baghtatan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan au jahratan atau dengan jelas terang-terangan datangnya kepada kita maka siapa lagi yang dihancurkan kecuali mereka mereka orang-orang yang zalim zalim di sini Pak maksudnya zalim kepada Allah tentang ketuhanannya tentang ketauhidannya karena zalim yang paling tinggi adalah syirik di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Jadi hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun yang dihancurkan adalah orang-orang yang zalim. Zalim maksudnya di sini adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat selanjutnya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul-rasul utusan tersebut kecuali tujuan mereka diutus itu mubasysyirin. Memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman wa munzirina memberikan peringatan bagi orang-orang yang enggan beriman maka di tafsir Ibnu Katsir disebutkan mubasysyirina ibadallah almu'minina diberikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang beriman bil khairati dengan sesuatu yang baik-baik Allah berikan ridho kepadanya Diberikan kesenangan hidup di dunia Meninggal dunia masuk ke alam barzah penuh dengan kenikmatan Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah naungan la ilaha illallah Lalu dimasukkan ke dalam surga Ini mubashirina bil khairat Mereka diberikan kabar gembira Atas apa yang akan mereka dapatkan dari hal-hal yang baik-baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka, sebaliknya, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bin niqamat dengan hal-hal yang menyusahkan. Hal-hal azab yang Allah akan timpakan, yang tidak beriman di akhirat atau di alam barzah akan disiksa, nanti dibangkitkan dalam kondisi susah dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu maksud mubasyirina wa muzirin, memberikan kabar gembira bagi yang beriman, dan muzirin memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Mungkin ada orang yang bertanya, "Ustadz, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu? Lalu bagaimana Nabi kita itu memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan kepada manusia yang hidup di zaman sekarang? Sedangkan Nabi sudah" meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Apakah Nabi hanya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya saja? Apakah Nabi hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup di zamannya saja? Jawabannya tidak. Walaupun ha walaupun Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahunan yang lalu, tapi kita masih mendapatkan yang namanya mubashirin wa munzirin. Dari mana kita dapatkan mubashirin wa munzirin? Dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dari hadis-hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaksud yang termaktub di dalam kitab-kitab hadis, penjelasan para ulama yang mana ulama ini memiliki guru, Gurunya memiliki guru, gurunya memiliki guru, gurunya memiliki guru. Sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat nabi, sampai ke nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan tersebut, kabar gembira dan peringatan tersebut bersanat, sambung menyambung pak. Walaupun nabi sudah tidak ada 1400 tahunan yang lalu. Tapi seakan-akan saat ini Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan memberikan kabar duka atau memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa nanti di akhirat kita masuk kita ngeklaim Tuhan engkau turunkan Nabi Muhammad sebagai mubasyirin wa munzirin, aku bertemu Nabi sekalipun tidak pernah. Ndak bisa Pak kita ngomong cek itu. Aku ndak pernah dengar ucapan nabi sekalipun, ndak pernah. Ndak bisa. Kenapa? Karena memang kita tak pernah berjumpa nabi, tak pernah langsung mendengarkan ucapan nabi, tapi fatwa-fatwa nabi ya, ajaran-ajaran nabi itu semuanya disampaikan oleh para ulama-ulama kita dan termaktub di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan lagi kita walaupun Nabi sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Karena ada pelanjutnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-ulama warasatul Para ulama itu pewaris para nabi. Karena para nabi itu, Pak, nabi tidaklah mewariskan dirham, tidaklah mewariskan harta yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah ilmu, ilmu ketuhanan, ilmu bagaimana cara kita menyembah, ilmu supaya hidup di dunia selamat, hidup di akhirat selamat. Nah, ilmu inilah yang diwariskan kepada mereka-mereka yang mau menerima warisan dari Nabi yang kita sebut dengan para ulama. Nah para ulama ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Oleh sebab itu ma'asyarul hadirin Allah Ta'ala mengatakan mubashirina wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para Nabi, para Rasul utusan kami kecuali mereka itu memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Faman amana. Barang siapa yang beriman Wa aslaha lalu berbuat baik dia dengan iman tersebut. Fala khaufun alaihim. Tak perlu takut dia dengan apa yang akan dia temukan di masa depannya. Wala hum yahzanun. Tak perlu bersedih dia atas apa yang dia tinggalkan dari istri dan anak-anaknya. Kalau kita beriman, menerima faman amanah Iman yang bagaimana ini, Pak? Iman yang betul-betul murni lillahi taala. Iman bukan sekedar iman karena proyek, Pak. Karena berapa banyak orang yang beriman karena dia melihat di dalam Islam banyak proyek-proyek besar, akhirnya Islam dia. Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimahnya. Atau ingin menikah dengan seorang laki-laki muslimnya Tidak Bukan iman seperti itu yang dimaksud Maka di sini saya disebutkan Faman amana wa Dia beriman Dan dengan iman itu dia beramal soleh Artinya murni imannya bukan karena Hal-hal yang lainnya Karena ketika kita beriman Dengan niat untuk yang lainnya Maka tidak ada yang dia dapatkan Makanya Nabi ketika hijrah ke Madinah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu haruslah lillahi taala. Innamal a'malu wa innama Segala sesuatu itu tergantung niatnya, apa yang dia niatkan itu yang dia dapatkan. Kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu wa Barang siapa yang berhijrah karena hanya Allah dan karena Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Hijrah karena Allah dan karena Rasulnya. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang berhijrah tapi niatnya adalah, Awimro'atin yankihuha. Dia berhijrah karena wanita yang akan dia nikahi ikut hijrah. Fahijratuhu ala mahajaru ilaihi kata Nabi. Maka hijrah yang dia dapatkan pahala hijrah seperti yang dia niatkan. Kenapa demikian? Karena bisa saja pak orang ikut hijrah karena wanita yang dia sukai hijrah. Padahal dia tidak katih niat untuk hijrah karena wanita yang dia sukai hijrah, maka dia pun ikut hijrah supaya bisa menikahi wanita tersebut. Artinya. Pokokannya dari hadis itu innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung niat seseorang. Bapak Ibu Adrin, maka Allah sebutkan faman amana wa aslaha. Barang siapa yang beriman dan soleh berbuat baik, beramal soleh dia setelah imannya fala khaufun alaihim. Tak perlu takut dia dengan apa yang akan dia temui di masa depannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fala 'alaihim bin nisbati Dia tak perlu khawatir atas apa yang akan dia temui di masa depannya. Tak perlu khawatir ketika masuk di alam kuburnya. Tak perlu khawatir ketika malaikat datang bertanya kepadanya. Tak perlu takut ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa? Karena kita iman dan beramal soleh selama hidup kita. Walau kaufun alehim, walau hum yahzanun tak perlu bersedih. Dan di sini disebutkan walau hum yahzanun ai bin nisbati ilma fatahum wataraku huwara azuhurihim min al min amrid dunia wasaniyah. Tak perlu dia bersedih Atas apa yang dia tinggalkan, karena kan dia mati, tak perlu dia sedih atas apa yang dia tinggalkan di dunia. Dari istrinya, mungkin yang masih cantik, takut diambil lanang lain, mungkin anaknya masih kecil, siapa yang akan membiayainya, mungkin perusahaannya, siapa yang akan menjadi direkturnya, dan lain sebagainya. Tak perlu kau sedihkan itu. Kenapa yang kita dapatkan jauh lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan? yang kita dapatkan jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada apa yang kita tinggalkan hidup di dunia tersebut. Maka fala khaufun alaihim wa lahum dengan syarat adalah iman dan beramal soleh Iman dan amal soleh ini Pak kalau bisa disebut satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara iman saja dan amal soleh saja. Tidak bisa. Seperti iman dan islam Tidak bisa dipisahkan Makanya para ulama di dalam kitab-kitab tauhid mengatakan Ketika dibahas tentang iman dan islam ini Iza jitama'a iftaraqa Apabila disatukan rupanya berbeda Wa iza ijitama'a kalau di, dibisahkan satu kesatuan. Sama seperti iman dan amal soleh pak. Tidak bisa dipisahkan. Kalau mau digabungkan beda antara iman dan amal soleh. Tapi ketika mau dipisahkan tidak bisa berdiri sendiri. Orang beriman tidak berbuah amal soleh. Maka dipertanyakan keimanannya. Bapak iman, iman. Ngapo tak sembahyang? agak baik. Ngapo dak puasa, agak baik. Ngapo tutup aurat, agak baik. Ngapo masih berjudi? Tidak apa-apa. Ngapo masih berzina? Hobi. Nah yang cak ini dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena orang yang beriman dia akan beramal soleh. Sama seperti ada orang yang mengatakan tak perlu beriman. Yang penting kita action. Yang penting kita berbuat baik, cariti kepada manusia. Ini juga tidak jadi pak. Karena Pahala dari amal baik kita itu mau dicantolkan kemana? Sama seperti lampu dengan kepala lampu itu, Pak. Kepala lampu katik gunonyo kalau dak katik lampunya. Lampu dak kehidup kalau dak katik kepala lampu tadi. Tahu Pak ya kepala lampu maksud aku itu apa? dak tahu apa namanya itu. Pokoknya kepala lampu. Paham Pak ya kepala lampu itu? Ini kak ini dua-duanya ini Pak nak dipisah ke? tidak berfungsi kalau nak di satu kebedaan antara kepala lampu dengan lampu ini satu kesatuan kepala lampu itu sebagai tempat bersandarnya lampu lamp, kepala lampu tidak ada gunanya kalau tidak katik lampu Untuk apa ada kepala lampu baik ya, tapi tidak katik lampunya tetap gelap pula atau untuk apa ada lampunya nah tempel lampu tapi tidak katik kepala lampunya sama baik lampunya udah hidup nah ini namanya iman dan amal soleh jadi orang yang beriman sudah otomatis dia akan beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh akan dianggap, akan diterima, akan dicatat amal solehnya. Apabila dia beramal dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran ketika membahas tentang iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Salah satunya adalah di dalam surat pendek yang kita hafal. Pasti insya Allah kita hafal itu dalam surat Al Asri, ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin demi masa sesungguhnya manusia dalam kondisi kerugian. Illa ladina amanu wa amilus solihat. Orang-orang dalam kondisi rugi galau-galau kecuali kata Allah Illa ladina amanu dia beriman wa amilus solihati lalu beramal soleh dia dengan iman tersebut. Beramal soleh dia dengan iman tersebut. Jadi kalau hanya iman saja, katik guno. Katik guno. Tapi kalau beramal soleh saja tanpa iman juga katik guno. Yeah. Walaupun ada, mungkin ada bapak pernah membaca hadis, ada sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam, langsung pergi berjihad di jalan Allah, mati masuk surga, walaupun tidak pernah dia sembayang sekalipun di atas di atas muka bumi ini. Ketika itu sedang perang, Pak, sedang perang ada seorang laki-laki melihat lalu bertanya kepada Nabi, "Ya ya Muhammad, kalau aku Islam dan melok kau perang, apakah aku kalau mati masuk surga?" Kata Nabi, "Ya, kau masuk surga." Akhirnya dia berislam, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dia sedang makan kurma, kurmanya dibuangnya, Pak. Pergi berjihad, mati dia di medan perang. Mati masuk surga walaupun tidak pernah sujud sama sekali. Tapi dia beramal soleh, Pak. Mana amal solehnya? Setelah dia berislam, dia pergi berjihad. Berarti bukti kalau dia beriman kepada Allah rela dia mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk Allah. Mati dalam Islam, maka dia termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga walaupun dia tak pernah sujud sekalipun. Ha, ini pakam Pak Wong ini. Tapi jangan kamu berharap Cak ini Pak. Saya tidak perlu sembahyang. Agak pas ujung hidup kita be, langsung mati syahid. Kalau memang dapat mati syahid. Aman ni mati sakit kamu. Ya, oleh sebab itu ma'asyurul hadirin. Faman amana wa Barang siapa yang beriman dan beramal soleh. Tak perlu dia khawatir atas apa yang akan dia temukan di masa depannya walahum yahzanun dan tak perlu dia bersedih atas apa yang dia tinggalkan di kehidupan hidupnya, di kehidupan dunianya. Masuk kita pada ayat selanjutnya. Walladzina biayatina dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Ya masuhumul adabu bima mereka itu akan merasakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kefasikan, atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan artinya tidak mengimani. Pak, ayat-ayat Allah, ayat yang mana? Pak, ayat itu banyak, ada ayat kauniah, ada ayat qurania. Jangan sampai kita perkecil makna ayat di sini hanya dikatakan ayat Al Qur'an saja. Padahal ayat Kauniyah banyak, Pak. Wafi amfusikum afalatu kata Allah. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah engkau melihatnya di, di apa namanya di alam sekitar kita ini? Kita lihat apapun. Itu menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Coba bayangkan Warna daun dengan warna pohon beda Warna daun dengan warna tanah beda Itu dari sisi warna saja Kita lalu mengatakan subhanallah Warna beda Belum lagi bentuknya Belum lagi fungsinya Belum lagi buahnya Belum lagi rasanya Lah banyak bedanya itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak yang duduk di sini tidak ada yang sama mukanya. Tidak ada yang sama. Jangankan sama, mirip beda. Coba bayangkan kalau kita mirip galau galo ini. Dari postur tubuh sama, ukur, apa namanya? Panj apa namanya? tinggi badan kita sama, bentuk muka kita sama, suara kita sama. Pemikiran kita sama ini tidak bukti Allah yang menciptakan dibeda-bedakan. Lalu susah pak kalau sama ngetok pintu rumah tetangga yang kau lakinya. Ngapo? Karena sama mukonya. Bapak ibu hadirin, jangankan kita yang mohon maaf adik beradik bukan. Mama bapak kita beda. Kadang mama kita sama, bapak kita sama tetap berbeda. Saya pak punya tujuh saudara. Saya anak keenam dari tujuh bersaudara. Kakak ke satu saya, ayu kedua saya, kakak ketiga, kakak keempat, kakak kelima, dan adik saya yang ketujuh ini. Tidak ada yang sama mukanya. Padahal dari pabrik yang sama, bahan buatannya sama. Uang yang adonnya juga sama. Tidak ada apa namanya tidak ada persamaan Walaupun ada orang mengatakan tapi suara kamu mirip-mirip, yo mirip-mirip, tapi tidak samu. Tapi muka kamu tuh kalau ini ya sudah kamu dianggap memang adik beradik, rada mirip. Memang mungkin rada mirip, tapi tidak, tidak samu. Ini Allah yang semua ciptakan di situ adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Pak, kita memiliki sidik jari. Tidak ada yang sama di alam di dunia ini. Satu orang satu. Tidak ada yang sama Pak. Kita punya iris mata. Makanya kalau kita buat EKTP itu kan. Pakai becak teropong. Dilihat iris mata kita. Karena tidak kesama dengan yang lainnya. Walaupun kita adik-beradik. Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu Allah yang menciptakan. Masa kita tidak galak beriman. Kepada zat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan seluruh fasilitas yang kita dapatkan, ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita tidak mau menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami bisa saja ayat kauniah dia dustakan, bisa juga ayat qur'aniyah dia dustakan. Kalau ayat Qurania kan di zaman Nabi banyak Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Dia mengatakan Al-Quran ini buatan Nabi Bukan firman Allah Walaupun zaman sekarang ada juga yang mulai Apa namanya ngomong caitu. itu Sedang viral sekarang pak di salah satu pesantren di Pulau Jawa Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Nabi Sabda Nabi, "Allahu akbar." Kalau dia memang meyakini itu, Pak, mohon maaf, bukan aku mudah-mudahan ngapir ke Wong. Tapi kalau memang dia meyakini itu, bahwa Al-Quran itu sabda Nabi, tanpa diragukan lagi, Wong, saya itulah kafir, Pak. Kenapa ini? Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, la wajadu fihi kata Allah. Pastilah mereka akan mendapatkan ayat satu dengan ayat yang lain itu ada perbedaan, tabrakan, ya. Tidak semakna dan lain sebagainya. Tapi karena firman Allah ini Al-Qur'an itu adalah dari Allah, bukan buatan Nabi, makanya Al-Qur'an menjadi mukjizat. Walaupun ada 6236 ayat tidak ada satu ayat pun yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Seandainya pun ada yang bertentangan bukan ayatnya tapi pikiran kita. Tafsiran yang ada di otak kita yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Makna yang sebenarnya tidak bertentangan. Masih dia mengatakan bahwa Al-Qur'an sabda Nabi Sampai-sampai kalau dia ceramah, mereka katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nabi bersabda di dalam Al-Qur'an. Ah, ini perlu diingatkan. Makanya saya mendorong penuh ketika wakil presiden kita memerintahkan kepada Kemenak dan MUI untuk usut tuntas ini. Jangan sampai membuat polemik di tengah masyarakat. Tahu nian, usut nian, bahas nian, apa yang terjadi. Dan ketika sudah dapat apa intinya, apa hasilnya, publis. Supaya ini menjadi pelajaran untuk orang-orang yang ada di zaman kita ini. Kalau memang tidak sesat, sebutkan. Ini tidak sesat, ini dalilnya begini, 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 sebutkan. Tapi kalau sesat, bilang sesat. Jangan sampai karena dekat dengan si fulan, dekat dengan sepulan, dekat dengan kekuasaan dan sebagainya sehingga seakan-akan ditutupi masalah ini. Oleh sebab itu, ma'asyarul hadirin, ini barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan di sini artinya dia tidak mengimani ayat-ayat Allah dan dia juga tidak mau mengamalkan dari ayat-ayat Allah padahal dia mampu. Maka kata Allah, ia masuhumul azabu maka dia akan merasakan azab Allah bimakanu yafsukun atas kefasikan atas ke perilaku buruk yang mereka kerjakan. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Ustaz, apakah harus setiap ayat kita jalani semua makna dari ayat tersebut? Pak, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Apa maksudnya, Pak? Ketika di dalam Al-Qur'an misalnya ada perintah, tapi perintah itu belum mampu kita laksanakan, kita tidak berdosa karena ketidakmampuan kita. Contoh, di dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman, Walillahi ala sabila. Allah wajibkan kita untuk berangkat haji bagi yang mampu. Jadi yang mampu wajib, kalau tidak pergi berdosa. Tapi bagi orang yang tak mampu berangkat Entah itu dari finansialnya kurang Kesehatannya juga kurang dan lain sebagainya Sehingga dia dikategorikan tak mampu Maka ketika dia tidak mengamalkan ayat itu tidak menjadi masalah Kenapa? Karena perintah itu hanya memang untuk orang-orang yang mampu saja Tapi kalau sholat Tidak ada Islam mampu tak mampu Karena mampu lo. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Aqimu salata Dirikan sholat Wa zakata Keluarkan zakat Ustad Sholat juga harus ada kemampuan Mampuan cak mano. Aku dapat pacak tegak ustad. Kalau dapat pacak tegak duduk sembayangnya Duduk sembayang Ustad, aku dapat pacak duduk Ada besul di pantat misalnya mohon maaf Sudah nguling 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 Kalau memang tegak dapat pacak duduk dapat pacak nguling sambil berbaring kita sholat yumi uimaan kata Nabi maka dia hanya menggerakkan kepalanya saja menandakan pergerakan sholat misalnya dia ruku gerak ke B kepalanya dikit sujud gerak ke lagi kepalanya lebih besar lebih banyak daripada gerakan pertama begitu selanjutnya yumi uimaan Ustadz dia juga dapat cak sambil berbaring ajak pergi ke masjid ini, bawa ke masjid Baiturrahman Rahman kita sembayangkan. Ya, kita hadiahkan sembayang tersebut. Ya. Kita sembayangkan dia, lalu kita bawa ke kuburan. Kuburan paling parah sini ke mana nih? Ke mana nih? Paling parah kuburan sini. Balik ke mana kuburan sini? Ke Kamboja. Ha, balik ke Kamboja. Kita antar ke Kamboja dia. Kalau sudah sampai ke Kamboja, tidak perlu sembayang lagi dia pak. Tidak perlu sembayang lagi. Yang dia sembayang juga katik gunonyo Selesai. Kenapa waktu ibadah hanya di atas muka bumi ini? Perintah itu hanya diperintahkan di atas muka bumi. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang, sampai ajalmu datang. Kalau ajal datang sudah, katik lagi perintah. Katik lagi perintah. Yang ada hanyalah balasan, membalas dari apa yang sudah kita tunaikan. Tidak ada perintah lagi. Sembayang kamu tak sembayang tak apa-apa. Bulan puasa kamu tak puasa tak apa-apa. Zakat kamu tak keluar ke zakat tak apa-apa. Ngapo? Cara lah mati. Eh? Tapi selagi masih hidup harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oi, habis waktu kita ni. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka jadilah dulu saya cukupkan sampai ayat 40. Saya sampai ayat 49 di dalam surat Al-An'am insyaallah di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali sembari menunggu waktu isyrak silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kita buka sesi pertanyaan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau mendengar Banyak Ustaz ya ngajak berjihad ulama-ulama kita. Tapi realisasinya tidak ada. Apalagi menghadapi Islam sekarang ini. Itu suatu keprihatinan. Ketika dia hanya berbicara, tapi fakta-faktanya ya seperti-seperti ini. Yang kedua, kalau saya perhatikan di negara-negara orang, masalah cariti, Panti-panti di kita ini banyak. Tapi kemiskinan banyak juga. Kalau di beberapa negara maju itu mereka peduli sosial itu tinggi. Pesantren kita banyak, tapi hanya maaf ya bukan tidak tidak setuju, bukan setuju. Rumah tapis banyak. Tapi menghadapi masalah-masalah sosial kemiskinan tidak saya belum melihat itu disponsori oleh pesantren-pesantren. Nah ini di mana kira-kira yang keseimbangan itu Ustaz? Terima kasih. Baik. Masalah jihad. Banyak para ulama, para ustaz, para kiai ngajak kita jihad. Yang perlu kita ketahui bahwa jihad ini bertingkat-tingkat. Ada jihad yang paling tinggi, jihad di medan perang. Dan alhamdulillah, negara kita dalam kondisi aman, tidak ada kewajiban kita untuk berjihad di medan perang. Beda di zaman 1400-1945 dulu, mengusir penjajah itu jihad perang itu. Sekarang, tidak. Lalu jihad yang bagaimana yang dimaksud sekarang ini? Jihad yang dimaksud saat ini adalah jihad kalau dari sisi kenegaraan, jihad untuk mengisi kemerdekaan tersebut supaya menjadi betul-betul merdeka rakyatnya, sejahtera rakyatnya. Itu jihad, Pak, usaha yang amat sangat keras itu. Atau bisa kita katakan kita berdakwah itu jihad. Dak muda-muda wong ma ini hari pak berdakwah Dikatuk ke wong. Bisa saja diintimidasi oleh orang. Apa dia budak itu? Masih budak muda katik jenggot pulau nak ceramah-ceramah. Memang yang boleh ceramah yang berjenggotan wae apo. Laju susah aku yang dak tumbuh jenggot ini laju susah dak pacak ceramah. Padahal kita ada ilmu dikit dari Madinah yang mau tak mau harus kita sampaikan. Jadi jihad di situ bertahap-tahap pak, berlevel-level, ada tingkatannya. Nah kalau ada ulama yang ngajak kita jihad perang, kita tanya perang kemana Ustad? Perang ke Palestina. Nah yang saya ini lain lagi Ustad kalau perang ke Palestina, lain lagi kalau perang ke Palestina. Ngapo? Karena di Palestina dengan kita satu negara kita beda. Walaupun kita juga sebenarnya boleh-boleh saja ke situ tapi panjang aturan menyo. Jadi jihad di sini dari sisi harta kita berikan donasi, kita doakan, kita support secara moral. ya. Apapun yang dibutuhkan oleh saudara kita di situ bismillah. Karena ketika kita berangkat ke situ sebelum sampai ke Palestina kita oleh ditangkap di bandara, Pak. Ngapo teroris kalau Bapak ini katanya. Jadi, sulit. Jadi, yang dimaksud jihad ini adalah jihad bagaimana mengisi kemerdekaan itu supaya betul-betul sejahtera. Nah, balik ke apa namanya? Ke pertanyaan kedua, banyak lembaga-lembaga Islam, pendidikan Islam, pesantren, karum, mata, fiskal, apa, dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang ini seakan-akan tanda kutip, kurang memberikan kontribusi untuk apa namanya untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat Indonesia bangsa Indonesia kita katakan Pak kalau yang dimaksud kurang memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dari sisi finansial mungkin iya karena para pesantren pun orang-orang punya pesantren pun miskin-miskin jadi mak mano dia nak ngunjuk apa namanya subsidi atau BLT kepada para masyarakat sekitarnya tapi mereka itu menyumbangkan hal yang besar supaya tadi, tidak apa namanya, supaya tadi mendapatkan sejahteraan dari ilmu pengetahuan. Mereka ajarkan ilmu agama, mereka ajarkan ilmu dunia, mereka ajarkan skill-skill-skill ketika anak tadi lulus pesantren, bisa dia berbaur di tengah masyarakat dan bahkan bisa mengapa apa namanya, membuka lapangan kerja. Bukan mereka yang mencari lapangan kerja, tapi membuka lapangan kerja. Dan ini banyak Pak, di pesantren-pesantren diajarkan bagaimana cara muat tahu, muat tempe. Supaya nanti ketika keluar dari pesantren, tidak perlu kamu nyari sano, bawa ijazah, bawa surat kelakuan baik, bawa apa ke kantor sano, kantor sini. Karena sulit, saingan banyak. Lebih baik kita buka dewek, apa namanya kecil-kecilan? Baru nanti kita pekerjakan satu orang, dua orang. Nanti semakin hari semakin besar. Nah, ini termasuk upaya untuk mensejahterakan umat, mesejahterakan bangsa Indonesia. Kenapa? Dari sisi dari bawah, akar rumput sekali itu, dari satu orang jadi dua, jadi sepuluh, jadi dua puluh, jadi tiga puluh, jadi ratus, bahkan ribuan. Jadi dari sisi situ apa namanya pesantren-pesantren apa namanya memberikan kontribusi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau nak ngunjuk duit asli, ndak kati. Apalagi di pesantren apa yang pajak dikorupsi, ndak kati, ndak kati. Bahkan mohon maaf di pesantren-pesantren itu banyaklah santri yang nunggak dibandingkan yang bayarannya lancar. Padahal santri itu perlu makan pak. Makan dapat cak nunggak itu. Terus terang saya dulu di pesantren Kadang nunggak sampai 4 bulan itu Asli Kadang nunggak aku pak sampai 4 bulan Bukan duit bayaranku maku makan ku makanku. jajan Tidak memang belum dapat dari bapak aku Ngadep ke pimpinan pesantren Pak mohon maaf Aku belum pacak mayar Tapi jangan sampai makan aku tidak tunjuk ini ditanggung pak kita makan Walaupun nunggak sampai 4 bulan 4 bulan yang kita tidak bayar itu masih Diberikan makan, nah yang seperti ini jangan harap banyak untuk pesantren, lalu memberikan BLT kepada penduduk-penduduk sekitarnya. Kalaupun ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, tolong maklumi karena mereka memang dari sisi finansial memang kurang. Tapi saya yakin dari sisi apa namanya, mencetak kader-kader, kader, mencetak apa namanya, masyarakat-masyarakat yang siap untuk berdikari untuk siap bekerja sendiri, untuk siap membuka lapangan kerja sendiri, ya. Ini saya yakin lebih dahsyat dibandingkan di sekolah-sekolah yang lainnya. Saingan kami itu Pak cuman STM lama itu. Ya. Karena STM juga mah itu skill yang dia apa namanya? yang dia. Kalau kami juga begitu. Ya, skill itu luar biasa. Dan di pesantren itu selain duniawi, ukhrawi juga kita pelajari. Jadi dari sisi itu insya Allah para pesantren-pesantren ini dengan tahfiz-tahfiz Al-Quran ini memberikan kontribusi kepada bangsa. Kalau nak minta sumbangan duit mungkin susah pak, mungkin susah. Dari pesantren-pesantren penghafal Quran tidak jarang kita dengar pak mereka ini jadi anak yang soleh penghafal Quran bahkan kita dengarkan viral ini sampai ke luar negeri mereka menjadi imam Kenapa dia hafal Quran, mungkin hafalannya bagus bacaannya, dundang ke luar negeri untuk menjadi imam, mobil khusus ketika apa namanya Ramadan, terawehan dan lain sebagainya. Gaji lebih banyak. Pas balik ke sini bawa pundi-pundi tadi bisa berbagi hiduplah UMKM yang ada sekitarnya karena bisa ada duit untuk belanja dan sebagainya. Jadi dari sisi situ insya Allah, se -se -apa namanya, pemandangan saya dari sisi situ mereka memberikan kontribusi tapi kalau dari sisi misalnya memberikan BLT kepada masyarakat sekitar atau apa namanya atau memberikan kepada anak yatim ya saya kira agak sulit ya agak sulit karena memang mereka juga apa namanya kekurangan finansial seharusnya kita-kita yang di luar ini mensupport dana kepada pesantren-pesantren Bukan kita yang menunggu dana dari pesantren, tapi kita yang mensupport dana supaya betul-betul kegiatan-kegiatan di pesantren itu hidup. Karena kegiatan kalau tidak kati dana susah pak untuk bergerak. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu Pak Tua. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ke surat Al-An'am 47, 48, 49 ini. Ya. Jadi di situ katakan kalau azab itu datang tiba-tiba, adakah yang dimenasakan tuh selain orang yang zolim itu pertanyaan. Jadi artinya kalau kita berpikir katakanlah misalnya tsunami Aceh kemarin itu kan bukan hanya orang pasik, bukan hanya orang kafir, orang ini yang dimusnahkan orang muslim juga ikut musnah begitu. Jadi artinya kita berpikir kalau di kampung kita, di negara kita, artinya banyak kepasikan yang merajalela, misalnya persinahan, minuman keras, korupsi. Lalu kalau semacam ada pembiaran itu, ya yang kena dampaknya, yang kena Azab Allah itu entah dikirimnya banjir, entah dikirimnya badai, entah dikirimnya apa. Bukan hanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang Islam yang tinggal di situ kena juga kan. Oh. Tapi lain halnya kalau kita baca sejarah Samud, Lut itu karena ada Nabi dan Rasul yang diberitahu, dia ketika asap datang itu juga tahu. Besok nanti asap gila kamu jauh-jauh kan. Nah, iya. Selamat dia. Tapi sekarang ini kita nggak tahu kan. Tak besok asap itu datang di tengah-tengah kita, kita ikut di dalamnya. Karena ini terkait dengan ayat 48 tadi Pak Ustadz. Ya, di situ kan katanya ada Rasul yang sudah diutus. Ngenjuk peringatan, ngenjuk kabar gembira. Nah, Orang-orang yang beriman selalu mengadakan perbaikan. Nanti berbuat untuk mengajak. Manakala amar ma'ruf nahi munkar itu tidak ada lagi. Jangan-jangan kita termasuk orang yang zolim juga. kalau Walaupun iya. kita sering sholat ke masjid Pak Ustadz barangkali iya. ya. Nah lalu, masuk 49 tadi, orang-orang yang mendustakan itu, orang itulah orang-orang yang mendapat azab. Itulah orang-orang yang pas. Nah maksud saya, eh, azab itu artinya kewajiban kita untuk terhindar dari azab itu sebagai seorang muslim. Artinya, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga artinya azab itu bisa terjaga. Jangan sampai nanti malah kita, tak peduli gitu malah kita sendiri ikut kena asap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh begini pak saya sependapat sepakat dengan apa yang Bapak uraikan tadi bahwa kita sebagai seorang muslim punya kewajiban memiliki kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar karena ketika kita melakukan pembiaran atas kesalahan apa namanya maksiat-maksiat yang dilakukan di sekitar kita maka tadi dikatakan bahwa turun azab yang kena bukan hanya orang-orang yang maksiat saja tapi orang-orang baik yang ada di sekitar itu pun bisa terkena efek dari azab bukan terkena azab ya terkena efek dari azab dan kita tidak mau pak terkena efek dari azab itu. Menyakitkan itu walaupun efek bukan azab, menyakitkan itu. Makanya kita mesti adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan yusiku. Nabi SAW Taala amat sangat menginginkan menurunkan azab kepada orang-orang apabila sudah di situ tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka penting amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tadi amar ma'ruf nahi mungkar pada level kita masing-masing. Ada yang bisa berna, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaannya. Dia misalnya pemerintah, pacak muat undang-undang, pacak muat Perpu, pacak buat Perda dan lain sebagainya. Nah, dia beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tanda tangannya tadi. Kalau kita tidak pacah pak, tidak laku tanda tangan kita. Ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan ucapannya. Alhamdulillah dia bisa ngomong. Tahu dalil dikit-dikit. Nah yang orang seperti ini, kalau di tanda tangannya tidak, berlaku, omongannya. Kita dengar ke. Kalau ngomong juga tidak pacah, tolong dakwah dengan hal. Hal. Karena dakwah itu pak bisa bil fi'li bil qawli wal fi'li bisa dakwah dengan perkataan, bisa dakwah dengan perbuatan, bisa juga berdakwah dengan hal. Kita dak pacak ngajak uang, kita bagus uang nyingok kita, dia akan melok kita. Jangan sampai terbalik. Kita lah dak pacak nanda tangan, hmm. kita dak pacak ceramah, kita juga tidak negur dia, kita nyontoh ke hal yang buruk pulak sama dia, tambah jadi. Jadi, tidak bisa kita dengan kekuasaan kita, kita dengan lisan kita, tidak bisa dengan lisan kita, dengan hati kita. Kata Nabi SAW, Wa iman, "Orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kenapa? Nak ngomong, ndak didengar, ruang, nak nulis, ndak pacar, nulis." nak nanda tangani satu aturan tak pacah tak berlaku maka cukuplah dia tidak pro dengan kejahatan tersebut itu sudah ingkarul mungkar namanya sudah apa namanya beramar ma'ruf nahi munkar, penting pak amar ma'ruf nahi munkar, kenapa karena memang kewajiban kita itu nabi dalam Al Quran disebutkan bahwa kita ini Allah ciptakan Agar supaya kita beriman dan salah satu bentuk iman itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum ummatin ukhrijat linnas bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat. Dengan syarat kalau nak jadi umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus beramar ma'ruf, ngajak uang yang baik-baik. Payo kita sembayang, payo puasa, payo melakukan hal-hal yang positif, itu beramar ma'ruf. Nahi mungkar, melarang atau mencegah orang melakukan keburukan, kemungkaran, hal-hal negatif, dan lain sebagainya. Nah, penting itu, karena kalau memang itu tidak kita lakukan, padahal kita bisa melakukannya, maka dikhawatirkan azab itu akan turun di tempat kita, walaupun kita baik-baik-baik, tapi kita termasuk zolim itu. Kenapa? Karena kita pacak nginget ke, kita tidak galak nginget ke. Padahal ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu untuk disampaikan. Nabi mengatakan walau ayah sampaikanlah atas diriku walaupun hanya satu ayat. Maka apa yang kita bisa lakukan? Lakukan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar seandainya azab masih turun kita sudah berlepas tangan karena kita sudah melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan. Wallahu taala a'lam bisawab. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu kita sudah jam 6 lewat 23 menit kurang lebih. Oleh sebab itu saya cukupkan saja terlebih dahulu kajian ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita kuat iman kita, sahabat iman kita walaupun di dalam kondisi, dalam suasana, suasana yang apa namanya penuh dengan hiruk pikuk duniawi. Mudah-mudahan kita tetap difokuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di urusan dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja. Terima kasih. Hadanallah wa iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.